Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno belum lama ini berencana menerapkan wisata halal di Bali. Wacana ini lantas menjadi perdebatan karena kehidupan di Pulau Dewata yang lebih mengedepankan wisata budaya. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai dirinya merupakan yang menggelorakan wisata halal atau wisata syariah dalam bahasa. Sandi dianggap meniru konsep tersebut. Namun, Ma'ruf senang jika programnya ditiru oleh lawan politiknya. Wisata syariah itu kan saya yang ngomong, lalu dia ikut-ikutan. Terima kasih, ujar Ma'ruf di lapangan Boulevard Pangandaran, Jawa Barat pada Kamis 28 Februari 2019. Ketua Umum MUI itu mengatakan sejak 20-30 tahun lalu, wisata syariah telah dikembangkannya. Pengembangan ini dilakukan dalam bentuk hotel syariah sampai travel syariah. Sekarang kita sudah ada namanya wisata syariah, hotel syariah. Bahkan sudah ada juga semua travel yang syariah, tinggal pengemasannya. Jadi kalau dia atau Sandi mau ikut mendukung, terima kasih, tegasnya.